Mudah-mudahan Pak Ika hadir di sini, karena saya meyakini bahwa tenaga menjadi sentrum semua sektor, semua bidang, baik sentrum politik, sentrum ekonomi, sentrum budaya, dengan adanya program pembangunan ini. Mungkin sekarang belum terlalu berdampak, ya, tapi kalau kemudian tahun depan presiden yang berkantor di sana, kementerian yang berkantor di sana, otomatis nanti jalan-jalan kita, fasilitas infrastruktur pendidikan kita, fasilitas infrastruktur kesehatan kita, fasilitas infrastruktur pasar kita, insya Allah. Dan yang paling merasakan nanti dampak positifnya adalah penagihan pasien utara juga paling mampu.